Kita mau menggunakan IM508 pada Fortuner VRZ yang smart key. Nah ini. Toyota. Tech. Tapi sebelumnya tombol on dipencet meskipun tanpa kunci atau kunci hilang ini bisa. Yang penting ada bunyi ting ting gitu. Kita pakai manual. Nah, selection. Ini sudah tersimpan. Sekarang kita generate simulator. Okay. Nah, kita tancapkan ki emulator ke sini. Ini APB 112. Nah, ini alatnya. Nah, ini nanti kita tancapkan ke sini. Sini. Nah, ini kita oke. Ini sudah bisa untuk nyetater. Nah, kontaknya on. Hanya pakai ini. Jadi ini kita umpamakan kontaknya hilang. Nah, kita coba starter tanpa kunci, hanya pakai ini. Nah, jadi ini kontaknya sementara ini. Nanti tinggal pindah datanya ini ke kunci kosong. Sekian, terima kasih. Salam buat teman-teman.